Kita lihat interiornya orisinil ya. Nih, pintu aja nih enggak ada lecetnya nih. Nih, teman-teman. Enggak ada lecetnya sama sekali. Tuh, kilometernya teman-teman. Ya, 28.000 record service. Nih. Ini kulit orisinil dari Veloz ya. Beda dengan untuk Avanza G manual, beda. Ini masih fungsi nih. Ini kayak mobil baru banget nih. Tuh, masih bersih banget kayak gini ya. Kering banget tuh. Ini belum aku apa-apain loh. Baru aja dapat sampai rumah, jadi belum sempet aku cuci ataupun aku bersihkan. Mungkin besok tambah bersih tuh. Seki-sekinya kelihatan yang merah-merah ya. Nah, itu tuh. Bersihnya tuh. Lampunya jeling banget tuh. Soto semua ya. Jeling. Tor. Ini. Jelingnya. Wow, kayak mobil baru banget. Oke teman-teman, selamat malam, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat. Malam ini aku baru aja dapat di Toyota Avanza Veloz 1.5 2018. Ini mobil second serasa baru. Dapat tangan pertama langsung teman-teman, dari baru, dari toko, beli di dealer. 1.5 Veloz favorit manual. Ini ya, kilometernya berapa teman-teman? Kilometer 28.000. Jarang banget ada. Jadi untuk ban aja nih ya, keempatnya, keempat ban. Ini masih bawaan dari pabrik, dari dealer. Nah, ini segelnya ya. Terus di sini ada kodenya. 2018 18. Oke, ini mulus banget. Gak ada lecet sama sekali. Ini barcode kacanya aja kelihatan ya, terang ya, 2018. Ini ban yang belakang sebelah kanan ya. Tadi ban depan, ini segel. Nah, ini 18 2018. Nut bumper nih dari baru nih. Nah, ini. Bayangin, mobil tahun 2018, KM-nya 28.000. Seger banget ya. Tuh. Ini bumper ya, yang sebelah kiri kelihatan nggak nih? Nah, ini ya. Terus bannya juga tebel semua, menyesuaikan kilometer ya. Tuh, ini ada segelnya nih, nah, segel velg. Terus ada kodenya juga 18. Ban serep udah aku cek, belum turun. Nah, itu ban serep ya. Nanti lihat di interiornya juga. Nih, segel yang depannya. Nah, ini ada kodenya 18 2018. Tembus semua teman-teman. Untuk plat-plat Pemalang teman-teman, plat sini langsung teman-teman. Namanya tetanggaku sendiri, Pemalang Jawa Tengah. Teman-teman lihat aja tuh, masih kayak baru ya. Lampunya aja, headlampnya tuh masih celing kayak gini banget, sumpah. Ini tuh. Oke, kita lihat interiornya orisinil ya. Nih, pintu aja nih nggak ada lecetnya nih. Nih teman-teman, nggak ada lecetnya sama sekali. Tuh, kulit di cover, jadi orisinilnya ada di dalam. Nih, servis rutin terus Naspoko. Tuh, bersih banget ya, ngejeruk semua. Tuh, kilometernya teman-teman ya, 28.000 record service. Ini kulit orisinil dari Veloz ya. Beda dengan untuk Avanza G manual, beda. Ini masih fungsi semua teman-teman. Logonya masih bawaan pabrik. Bornya nih untuk banget sumpah. Ini mewah banget teman-teman. Yang dapat mobil ini saya jamin serasa ngebeli Veloz baru ya. Veloz baru. Tuh, pintu yang sini aja nih nggak ada lecetnya ya. Ini interiornya sudah di cover. Terus dashboardnya utuh banget. Plafon aja bersih banget, gak ada budul-budulnya sama sekali sumpah. Tuh, besok kita reviewkan secara detail ya. Ini untuk sekedar informasi dapat Veloz
KM-nya 28.000, antik full ori, serasa mobil baru. Ini aja nih masih plastikan semua tuh. Udah tuh. Masih plastikan semua tuh. Udah. Terus ininya juga fungsi, teman-teman. Kalau 2018 dapat kayak gini nih. Jadi 2018 sudah mewah, sudah dapat TV LED ya yang tengah ya. Ini bukan variasi nih, bawaan dari Veloz 1,5 2018. Oke, kita akan perlihatkan ya kap mesin, terus dalaman mesin juga. Nih, stiker-stikernya nih masih ada untuk silennya. Nih. Silen original, teman-teman ya. Masih ada nih. Terus untuk baut kap aja nih masih segel. Ketara untuk kap dalam juga masih segel. Nih, lihat. Masih segel lah. Untuk afron aman banget, udah aku cek semuanya utuh dan masih nitik-nitik segel semua, teman-teman. Nih titik-titiknya ya utuh itu semua. Wah, ini nih, ini kayak mobil baru banget nih tuh, masih bersih banget kayak gini ya, kering banget tuh. Ini belum aku apa-apain loh, baru aja dapat sampai rumah, jadi belum sempet aku cuci ataupun aku bersihkan. Mungkin besok tambah bersih tuh, segel-segelnya kelihatan yang merah-merah ya. Nah itu tuh isinya tuh, keren banget tuh. Udah bersih. Besok kita mau bersih ini, cuci-cuci ininya biar tambah seger. Ini masih segel semua. Ini nih. Nah, masih bersih banget. Jadi ini masih alami banget, belum diapa-apain, dapat langsung namanya sendiri sih. Masih seperti biru banget tuh ya warnanya, masih jernih banget. Jeling. Lampunya jeling banget tuh. Masih utuh semua ya. Jeling. Tar. Ini. Jelingnya. Wow, kayak mobil baru banget. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk vlog singkat dapat Veloz 2018 1,5 manual rasa baru. Serasa ini mobil baru, guys. Suspensinya masih nyes banget ya. KM 28.000. Apabila teman-teman minat, karcep ya. Besok aku reviewkan secara detail. Disingkat aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.